负担。بسم الله الرحمن الرحيم لا وفق لدينا هو رزقكم الله رزقكم الله رزقكم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. لا يسمعون.
وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ما
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Bye.
Oh,
قد خلت من قبله الرسل كثيرا وضلوا عن
أتخذوهم أولياء ولكن
ada apa dari yang bilang? Makbadal ini ya, hukumnya makbab ini namanya makbadal. Rabbana, Rabbana,
المعتدين. لعلكم تفلحون. فاجتنبوه
مُّبِينٌ Kemudian selanjutnya
tafkim atau tartik, tebal atau tipis terjadi pada rok. Nah ini kita bagi dua dulu secara global. Yang pertama ketika rok berharokat, rok berharokat. Kemudian yang kedua ketika rok dalam keadaan sukun. Nah kaidah dasarnya kalau berharokat maka tebal ketika fathah dan dhammah, tipis ketika kasrah, ya, dimanapun berada, di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata. Kalau berharokat maka kaidahnya seperti itu, fathah dan dhammah tebal, kemudian kasrah tipis. Contoh yang tebal rabbuna, ya, ruziqu, itu contoh yang dhammah, ya. Coba kita praktekkan yang tebal dulu. Rabbuna, 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 Wazaqo, Wazaqo. Fathah ya, yang dhammah. Ruziqu, Ruziqu, Ulama Ruziqu, Ulama Ruziqu. Yang tipis contohnya Rizqo, ya, Rizqo, Rizqo, Rizqo. Sekarang sukun. Nah sukun ini diperinci lagi menjadi tiga, yaitu terletak di awal kata, terletak di tengah kata, kemudian di akhir kata. Kalau di awal kata mutlak tebal, tidak pengaruh diawali dhamma, fathah, bahkan kasrah. Rok yang di awal kata itu di mana? Rok yang ada pada fi'il, dia didahului oleh hamzah wasal. Hamzah wasalnya ini sebenarnya bantuan. Dia asalnya memang di awal. Seperti wazaqo yarzuqu, fi'il amarnya apa? Urzuqo. Itu betul-betul dia roknya awal. Wazaqo kan asalnya. Jadi dia di awal. Kebetulan cara bacanya kalau diawali dari situ menjadi urzuqo, ya. Urzuqo ahlahu misalnya. Itu tebal, maklum ya. Kita biasanya memang kalau didahului dhamma memang tebal. Kemudian warzuqna diawali wawu, ya, tebal warzuqna, itu berarti diawali fathah. Yang sering orang salah ini yang diawali kasrah. Contohnya pada lafaz irdi'i pada surat Al-Fajr itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irdi'i, ini harus tebal. Alasannya apa? Rok sukun di awal kata. Kaidah umumnya, kaidah dasarnya bahwa rok sukun di awal kata mutlak tebal. Termasuk ini ketika bermula dari hamzah wasal yang berharokat kasrah. Coba kita praktekkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bersama. Ya ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bukan irji'i tapi irjika belakangnya diangkat, irji'i, irji'i. Kalau diwasalkan misalkan ya tetap tebal ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ya, mutlak tebal, rok sukun di awal kata. Kemudian di tengah kata, di tengah kata kaidah umumnya diawali didahului dhammah fathah maka tebal, didahului kasrah maka tipis. Itu kaidah umum. Contoh yang diawali fathah seperti tadi marudhiyah, coba marudhiyah.
yang diawali dhammah, contohnya apa? Mursalin. Mursalin. Al-mursalin. Al-mursalin. Yang diawali kasrah di tengah, misalkan Fir'aun, Fir'aun. Fir'aun, Fir'aun. Gampang ya? Jadi melihat sebelumnya apa? Kalau fathah dhammah maka tebal, kalau sebelumnya kasrah maka tipis. Ada satu pengecualian. Dia didahului di sebelumnya itu kasrah, cuman akhirnya menjadi tebal. Kenapa? Karena setelahnya berupa huruf isti'la yang di fathah. Setelahnya berupa huruf isti'la yang di fathah. Contohnya mir shada. Mir. Nah, seharusnya kan mir ini seharusnya tipis ya, cuman karena setelahnya adalah huruf shad, yang mana huruf shad ini punya sifat tebal dan dia berharokat fathah, maka roknya ini, rok sukunnya ini menjadi tebal, tidak ada pilihan tipis. Ada berapa lafal itu? Mirusoda, irusoda, sama tirupos, tirupos ya, tiga ini, itu mutlak tebal. Coba kita praktekan. Mirusoda, irusoda, 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 irupos, irupos. Kalau huruf isti'alanya tidak fathah tapi kasroh, contoh pada lafaz firtin, itu firtin apa firtin? Sama itu ya, dia di tengah kata, diawali kasroh, bertemu huruf isti'la, tapi huruf isti'la-nya bukan kalau firqah itu tebal ya, firqah, firqatan. Kalau qaf-nya ini huruf isti'la-nya ini kasrah, maka boleh tipis, boleh tebal. Yang diutamakan yang tipis. Kullu firqin kaqawdin 'azim, boleh atau tebal? Kullu firqin kaqawdin 'azim juga boleh. Coba kita praktekkan yang tipis dulu ya. Kullu firqin kaqawdin 'azim. Ayo tipis. Kullu firqin kaqawdin 'azim. Kullu firqin kaqawdin 'azim. Kullu firqin kaqawdin 'azim. Itu kalau di tengah ya. Sekarang di akhir. Di akhir hampir sama dengan di tengah. Kalau sebelumnya itu fathah dan dhammah maka tebal, kalau sebelumnya kasrah maka tipis. Itu kaidah umum, hampir sama. Contoh di akhir kata yang sebelumnya adalah fathah. Apa contohnya? Al-qamar. Coba. Al-qamar. Yang dhammah an-nuzuru. An-nuzuru. Yang sebelumnya kasrah apa contohnya? Anfaya. Ya, musafir itu kebetulan ada tasydidnya ya. Yang enggak ada tasydidnya contohnya bi musayyir. Coba. Bimusayitir. Walaupun sebelumnya huruf isti'la kasrah, tapi kasroh ya, patokannya kasrohnya itu tipis. Bimusayitir. Bimusayitir. Nah, ada pengecualian. Yang pertama, dia didahului dhammah tapi dibaca tipis. Lebih utama tipis, bukan harus tipis, lebih utama tipis. Yaitu pada lafaz nudhur. Nudhur yang tidak beral. Dalam surat Al-Qamar ada 6 lafaz nuzur. Itu yang tidak beral ya. Kalau ada alnya mutlak tebal. Kalau tidak ada alnya boleh tipis, boleh tebal. Bahkan lebih utama yang tipis. Yang diutamakan dalam praktek al-muqaddam fil ada itu yang tipis. Alasannya karena asalnya itu adalah adabi wa nuzuri. Fakaifa kana adabi wa nuzuri? Ada ayat yang dibuang. Nah, untuk menunjukkan bahwa ada ayat itu yang dikira oleh Imam Hasan riwayat Hafiz itu wanudur. Coba kita perhatikan ya yang tipis. Fakaifa kana adabi wanudur. Ayo tipis.
Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Nah, boleh tebak? Boleh, kan? Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Ada pengaduan lagi yang sama dengan nuzur ini adalah yasr, lafaz yasr dalam surat Al-Fajr. Wal fajr, tebal ya. Walayalin ashr, tebal juga. Terus wasyafi wal wajr, tebal juga. Nah ini walaili idza, yes, yang lebih utama tipis sama dengan nuzur tadi ya. Walaili idza yas, walaili idza yas, walaili idza yas, walaili idza yas. Dia ada roh tipis kemudian sama ya. Kemudian pengecualian lagi pada lafaz al-qitr. Ainal qitr ini seharusnya kan harokat terakhir ya, yang mendahulunya itu kasroh, cuman karena yang menyelainya adalah huruf isti'la maka dia menjadi tebal. Ainal qitr, qitr bukan tipis. Juga misr itu juga tebal ya, misr. Itu adalah pengecualian-pengecualian ketika roh berada di akhir. Yang sering salah itu di surat Al-Qamar itu karena dengar keterangan bahwa di situ yang diutamakan adalah tipis, kemudian salah tempat. Ya sama di surat Al-Qamar, tapi yang ada alnya ikut dibaca tipis. Kalabat tamudu bin nuzur. Nah tidak boleh. Kalau ada alnya mutlak tebal. Kalabat tamudu bin nuzur, mutlak tebal. Yang boleh tipis yang tanpa al, ya, diingat-ingat ya, yang tanpa al. Itulah ahkamur rob, keterangan secara ringkas. Kemudian kalau ujian ada rob yang seharusnya dibaca tebal ternyata dibaca tipis atau sebaliknya, itu kolomnya di mana? Kolom apa? Makhraj, sifat, ahkamul huruf, ahkamul mad, pokok tidak, gimana kira-kira? Masuk ahkamul huruf. Jadi tebal tipisnya roh, tebal tipisnya lamun jalalah, kalau salah praktek itu termasuk hukum-hukum huruf. Jadi hukum-hukum huruf ya ahkamul roh, ahkamul lamun jalalah, ahkamul nun wa tanwin, kan hukum-hukum huruf tertentu, kaidah-kaidah tertentu. Jadi kalau misalkan ada peserta salah apa yang sering itu ya. Ya tadi itu wal fajri wa layalin ashr. Nah, ada tebalnya. Itu kena di ahkamul huruf. Walaili idza yasr masih boleh ya. Hal bidzalika qasabul lidhi khiyur, ditebalkan salah kena di ahkamul huruf. Ini pembahasan sesuai urutan kitab Mabadi' ilmi tajwid. Ahkamul huruf yang pertama dibahas adalah lamul jalalah sama roh, hukumnya adalah tafkhim dan tanwin. Setelah itu adalah hukum nun sukun, mim sukun. Nah, nanti ada hukum namanya idhar, idgham, ikhfa, itlaq, empat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada pertanyaan. Tes ada kan? Halo, tes. Silakan, Lin Rizky Haryadi. Maju. Ini ya. Surat Al-An'am ayat 82.
halaman 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna أسألكم عليه أجرا
In huwa illa dzikralil alamin. In huwa illa dzikralil alamin. Shadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillah, bagus. Tinggal desisnya kaf tadi ya, yang ketika sukun dzikra. Kemudian tebalnya ro ketika fathah dan dhammah lebih dipertajam lagi. Yang tipis sudah bagus. Enggak ada salahnya ya, 100 ini. Berikutnya Ahmad Sirojubi. Al-An'am ayat 74. Al-An'am 74. Wa idh qala ibrahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhudhu asnaman alihah. Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Wa kadhalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَاءَ
syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul 'azim. Kelancaran satu ya. Nama mat lazim, Anda banyak mat lazim tadi. Ada berapa? Ada ayat 78. Ada ayat 80 ya. Wa hajjahu qaumuh. Harus dikali. Tadi bahkan lebih pendek daripada yang mat jaiz wajib. Qala atuha yang tidak dibaca tiga kali nilainya 96 bagus ya, kayaknya cukup bacaannya. Khairul Malik Malik Rasa. Halaman 148, Al-An'am 137. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن
أعلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أو لحم خنزير فإنه رجس أو قسما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو قسما قل أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. Istad baca is, salah huruf. Karena diulang, ya, karena diulang dan pengulangannya betul, maka tercatat di sini oleh kelancaran. Seandainya tidak diulang, nah tetap salah, ya, kena di muro'atul huruf harokat, ya, berubah, merubah huruf of ganti menjadi ni. Kalau diulang, salahnya menjadi di kolom kelancaran. Kemudian yang tadi uang adalah lagi, nama adalah sama kelancaran. Kesalahannya di kelancaran dua kali, nilainya 98. Lainnya bagus, alhamdulillah. Ini tentang keterampilan menilai, ya. Ini standar kalau di Iki ada baru jadi buku standarisasi pengujian ada. Jadi di situ tidak memang tidak dicantumkan ada jadi atau kopi tidak, tapi di kolom sesuai dengan pembagian ilmu tajwid. Jadi ketahuan nah ini kalau salahnya itu di kelancaran atau muroat, nah ini berarti masalahnya di kurang murojaah. Jadi kalau kesalahannya di makro atau sifat boleh jadi gurunya kurang teliti sehingga ada huruf yang belum betul dilanjut terus saja. Kesalahan di ahkamul huruf nanti bisa jadi dia kurang teliti ya sama, bisa jadi masalahnya karena di kelas sering salah tapi tidak dibetulkan.
Jadi kalau kesalahannya itu kelancaran, roat, kurang teliti, itu kaitannya biasanya dengan kesekepannya saja. Di luar itu berarti ada masalah di kelas yang harus diperbaiki. Biasanya demikian. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat. Yang ujian 3 tapi lainnya kan ikut menyimak atau bolehnya seperti ini. Mudah-mudahan semuanya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.